Ini yang saya tandai kemarin ya. Saya tandai kemarin, kita cek. Nah, ini sudah mati semua ya. Bisa dilihat yang kemarin masih hijau-hijau, sekarang sudah hitam-hitam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kami. Oke, kali ini saya akan melakukan penyemprotan insektisida ya. Insektisida buatan sendiri ya. Tapi kali ini berbeda dengan insektisida buatan yang saya pernah upload beberapa hari lalu. Karena ini berbeda. Karena ini juga sangat murah sekali ya. Sangat murah sekali tapi hasilnya luar biasa. Untuk cabai pinggir rumah ini sudah saya spray satu kali. Sebelumnya saya menggunakan insektisida kimia ya. Kimia saya pakai terus, tetapi yaitu kutu kebul, trip, tungau itu masih muncul terus ya. Sehingga muncul warna daun kuning-kuning seperti ini. Nah, ya. Tapi ini sudah mulai penyembuhan karena cabainya juga sudah mulai membesar ya. Tapi kemarin parah ya. Kita lihat sini. Nah, ini juga sudah mulai besar ya cabenya, karena sudah mulai sembuh. Nah, ini dulu keriting parah ini ya. Sebelum saya lanjut videonya, silahkan teman-teman yang belum like, subscribe, silahkan diklik tombolnya ya, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Oke. Oke, di sini saya akan tunjukkan hasil dari seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu saya semprot, sekarang mau saya spray lagi dengan insektisida ramuan terbaru dari saya. Ini juga hasilnya bagus ya. Saya lihatkan hasilnya dulu. Kita cari yang bagian bawah daun ya. Biasanya kutu kebul dan lain-lain itu berada di bawah daun. Ini ya. Nah, ini adalah hama-hama ya, kutu kebul maupun yang lainnya itu sudah mati, gosong semua seperti ini. Ya. Sudah mati ini ya. Nah, jelas ya. Ini sudah mati. Ini juga. Nah, rata-rata warnanya hitam ya, karena ini sudah lama ya. Nah, ini juga. Jadi rata-rata dia berada di bawah daun, makanya untuk penyemprotan kita taruh di bawah. Ini bisa kita lihat ya. Nah, ini juga sudah mati. Tapi biasanya usia setelah 3-4 hari dia akan datang kembali. Coba kita cek yang bagian bawah sini. Nah, ini masih bersih ya. Nah, ini juga putih-putih ini kutu ya. Kutu ini putih ini sudah mati nih ya. Nah, ini mati. Tapi ada yang warna baru. Mana ya? Ini juga sudah mati, bersih semua ini ya. Warnanya ini sudah mati ini ya, kutunya. Nah, ini. Ini ada sebagian yang baru. Nah, yang masih hijau-hijau ini. Ya, hijau-hijau ini masih baru. Dia masih hidup. Tapi yang putih-putih ini, kutu kebul ini sudah mati. Tapi yang hijau kecil-kecil ini masih baru. Ini banyak yang pendatang baru ya kutunya ya. Nah, ini akan saya coba kasih tali ya, kasih tali. Nanti 3 hari ke depan kita cek bagaimana kondisinya setelah penyemprotan ya. Saya pasang dulu. Nah, ini sudah saya pasang tali tanda ya di tempat ini. Nanti juga saya spray dan nanti 3 hari lagi kita cek hasilnya apakah mati semua atau tidak. Ya, mari kita lakukan proses pembuatannya sekarang ya. Apa saja bahan yang saya gunakan? Yang jelas bahannya
murah meriah ya. Untuk bahan membuat insektisida pada tanaman cabai, ini kita buat dulu ya. Kita siapkan air ini 10 liter ya. Ini 10 liter air. Ini saya tuangkan di sini ya. Ini 10 liter pokoknya, ini 10 liter. Kita kasih yang pertama ini. Boleh ekonomi, boleh Sunlight, boleh apapun lah. Yang penting sabun cuci piring ya. Ini dalam 1 liternya itu kita kasih 1 sendok ya. Dalam 1 liter air kita kasih 1 sendok. Karena ini 10 liter maka ini kita kasih 10 sendok. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Sembilan. Sepuluh. Kita aduk dulu. Jadi fungsinya cairan pencuci piring ini itu selain sebagai perekat juga aromanya ya. Aroma tidak disukai kutu-kutuan, tungau maupun yang lainnya pada tanaman cabai. Ya, dosisnya tiap liter itu 1 sendok makan ya, 1 sendok makan. Setelah tercampur, yang utama adalah ini ya. Kita menggunakan limbah ya. Jadi insektisida ini yang kita beli adalah yang tadi ekonomi saja. Ini yang kita beli ya. Yang kedua adalah limbah. Limbah dari dapur ya. Nah, ini ya, ini limbahnya. Ini adalah minyak goreng ya. Ini saya ambil langsung dari dapur istri saya. Nah, ini bekas ya. Jadi ini minyak goreng bekas ya, minyak goreng bekas yang sudah tidak dipakai, biasanya dibuang. Ini kita saya campurkan di sini ya. Untuk dosisnya ini 2 sendok per liter air ya. Kan ada sedikit ya, kita cari yang bening ya, kita cari yang bening. Seperti ini. Jadi dosisnya 2 sendok per liter air. Berarti ini karena ini 10 liter maka ini 20 sendok. Seperti ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, sudah habis teman-teman. 20 sendok minyak jelantah atau bekas penggorengan. Sebenarnya bisa pakai minyak goreng yang baru. Cuma saya lebih suka minyak goreng bekas ya. Kenapa? Karena saya lihat pembuatan asam amino itu juga sebagian besar dari
ikan teri yang busuk-busuk ya. Sedangkan minyak goreng ini selain bahannya dari sawit, juga ini kan bekas-bekas penggorengan ya, entah tempe, pindang, lauk dan lain-lain. Jadi mungkin sari-sarinya juga banyak. Ini juga sebagai asam amino menurut saya loh ya. Koreksi jika salah. Ini sudah saya buktikan dan hasilnya memang luar biasa. Ini yang kita aduk-aduk. Kita aduk terus ya. Ini sampai merata. Karena minyak goreng itu tidak tercampur dengan air ya. Tapi dengan sabun cuci piring dia menyatu. Makanya harus kita aduk supaya minyak goreng tadi menyatu dengan sabun cuci piring. Kemudian sampai berbuih seperti ini ya. Supaya menyatu homogen ya, nanti baru kita campurkan ke sana. Kalau sudah seperti ini, berbuih seperti ini, kita campurkan ke sana ya. Kita jadikan satu sama air yang di tangki sprayer. Tinggal penyemprean. Ya, untuk penyemprenya ini kita mulai dari bawah ya. Kita dari bawah seperti ini ya. Dari bawah ke atas, ke bawah lagi, ke atas ini ya. Ini ya. Bawah utama kan yang bawah ya. Yang bawah ini diperbanyak. Kalau rimbun seperti ini kita masukkan ke dalam stick nozzle-nya. Kita semprot di dalam. Oke. Jadi kalau rimbun tidak masuk jangkauan, kita masukkan nozzle-nya, kita semprotkan, kita putar-putar nozzle-nya. Jadi semua yang ada di dalam itu terkena ya, di bawah daun, dalam, luar kena semua. Ya, yang atas juga spray merata. Kabut ya. Bawah. Nah, ini yang tadi saya kasih apa? Benang ya. Saya semprot juga dari bawah full. Semprot semuanya dari bawah. Ya, kita cek ya. Setelah 3 hari spray, ini yang saya tanda kemarin ya. Saya tanda kemarin, kita cek. Nah, ini sudah mati semua ya. Bisa dilihat yang kemarin masih hijau-hijau, sekarang sudah hitam-hitam semua. Ini yang saya tanda kemarin ya. Nah, sudah mati semua. Kita cek yang lain juga. Nah, sudah pada mati semua ya. Si ya. Ini buktinya kalau spray dengan insektisida racikan kemarin itu sangat bagus ya, untuk mengatasi kutu kebul, trip maupun yang lainnya pada tanaman cabai. Ya, ini adalah cara sederhana untuk menghemat pengeluaran ya, untuk menghemat pengeluaran karena pestisida itu mahal ya, mahal. Apalagi kalau harga cabai anjlok itu pasti kita tidak untung ya. Ya, teman-teman silahkan jika ingin mencoba resep ini ya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang lebih baik itu di rolling ya, akan pestisida ini harus kita rolling. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.